Hai semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Jadi ini tuh aku bikin video karena aku butuh banget blueprint. Karena ya, aku mau bikin set perabotan. Untuk itu, ini lokasinya. Ada di Sangonomiya Shrine. Ini kalian teleport ke teleport waypoint terdekat aja ya. Jadi tadi tuh aku mau bikin set perabotan, tapi ternyata blueprint yang ini belum ada. Jadi sekalian aja aku bikin videonya, kali aja kalian juga belum dapat. Kalau kalian udah ke teleport waypoint, kalian bisa ikutin aja jalannya. Oh ya, ini tuh ada di gua gitu. Jadi nanti kalian harus selesaiin world quest. Apa ya namanya? Aku lupa namanya, tapi kalau nggak salah dasar pemandian bulan, nanti aku taruhinnya di deskripsi box. Nah, dari sini kalian ke arah kiri lurus aja. Nanti di sebelah kiri akan ada batu yang rapuh kayak gini. Kalian hancurin aja. Dan ya, itu dia precious chest-nya. Di sini kalian akan mendapatkan dua blueprint. Yang pertama itu adalah kuil ritual, dan yang kedua adalah genderang perang. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Semoga membantu bagi kalian yang sedang mencari blueprint ini. Dan bye-bye.